Wali Kota Jakarta Utara, Husein Murad, membuka kegiatan Festival Tugu Utara 2018 yang diramaikan dengan atraksi seni dan budaya Betawi, puluhan stand kuliner dari aneka produk unggulan, serta kegiatan lainnya. Sepanjang Jalan Raya Mahoni Selatan, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja ditutup sementara untuk digunakan sebagai area pelaksanaan Festival Tugu Utara yang berlangsung mulai Sabtu sampai dengan Minggu 15 April 2018. Acara seperti ini dapat terus diselenggarakan dan jadi agenda rutin karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan ruang dalam pelestarian semua yang ada bernuansa Betawi. Produk-produk unggulan yang ada di masyarakat dapat dikembangkan. Himbau Husein Murad, Wali Kota Jakarta Utara, ketika membuka acara perdana Festival Tugu Utara. Ribuan masyarakat Tugu Utara rumah-rumah menyaksikan festival yang diselenggarakan atas kolaborasi masyarakat dengan pemerintah dan semua unsur. Setiap ada event seperti ini, kita harus saling bahu-membahu untuk mendukung agar dapat berjalan dengan baik. Mari kita cintai dan kembangkan budaya Betawi, ujar Husein, didampingi Ketua Gerakan One Kecamatan One Ondel-Ondel Betawi, OKOB, Camat Koja Yusuf Majid, Lurah Tugu Utara, dan unsur terkait lainnya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.